Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini materi kita adalah subnetting IP versi 4. Sebelum kita mengarah kepada pembagian network, maka kita harus terlebih dahulu mengenal apa itu IP versi 4. Nah, IP address adalah alamat yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat secara unik di jaringan komputer. Jadi, setiap perangkat ya, memiliki IP unik. Ya, tidak boleh sama dengan perangkat yang lain. Nah, kita contohkan IP address-nya ada 192.168. 10.0/24. Ya. Alamat IP versi 4 terdiri dari 32 bit biner, ya, di mana ya, setiap blok ini mewakili 8 biner, sehingga ada 32. Nah, setiap blok ini ya, terdiri dari satu oktet, terdiri dari 4 oktet. Ya, ada 1, 2, 3, 4. Dan setiap oktet ini terdiri dari 8 bit. 8 bit. Nah, kemudian setiap oktet ini ya, dikonversi menjadi desimal yang dipisah dengan tanda titik. Nah, ini yang bisa kita lihat. Nah, nilai setiap oktet berkisar dari 0 sampai 255. Nah, bagaimana kita mengkonversi bit biner menjadi desimal? Nah, untuk bisa melakukan subnetting, maka kita harus memahami bagaimana melakukan konversi ya dari biner menjadi bilangan desimal. Nah, sebagai contoh adalah setiap bit itu mewakili dari 8 oktet. 1. Nah, maka setiap di sisi sebelah kanan nilainya adalah berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. 1, ya. Ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 0 ya. Dimulai dari 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7. Ya, sehingga total nilai setiap oktet ini adalah 25, 255. Oke, baik. Kita akan langsung mulai melakukan subnetting ya berdasarkan topologi di samping ya. Nah, berdasarkan topologi di samping, maka alokasi awal IP yang diberikan adalah 192.168 ya 10.0/24. Nah, 10.0/24 itu memiliki IP yang bisa digunakan oleh user adalah 254. Nah, ini terdiri hanya satu jaringan saja. Sementara di topologi ini kita membutuhkan lebih dari satu jaringan. Oke. Bagaimana kita bisa menentukan bahwa dia lebih dari satu jaringan? Maka setiap router yang portnya terpasang itulah mewakili satu network. Nah, berarti di HRI router 1, nah, berarti yang untuk mewakili host 60 host ini satu network. Kemudian antara HRI router 1 dan HRI router 2 itu ada satu network. Kemudian HRI router 2 yang menyatu dengan 27 host itu satu network. Maka kita membutuhkan 27 network. Kita membutuhkan 3 network. Atau istilahnya 3 subnet.
Nah, untuk menentukan jumlah subnet, maka kita membutuhkan rumus ya. Rumus pertama, mencari subnet. Rumusnya lah 2 pangkat n. Ya, 2 pangkat n. Nah, n ini adalah mewakili dari bit biner. Nah, karena kita akan melakukan submitting di kelas C, maka kita akan buat biner terlebih dahulu. Nah, kalau dibinarkan, maka untuk kelas C seperti ini. Kita binarkan. Nah, karena kita membutuhkan 3 subnet, maka kita akan memperluas bit satunya di area sini. Nah, bagaimana caranya? Ya, rumusnya 2 pangkat n sama dengan 3. Nah, kira-kira 2 pangkat berapa hasilnya lebih dari sama dengan 3? Cari proyeksi yang paling dekat. Nah, maka yang kita dapatilah 2 pangkat 2. Lebih dari sama dengan 3 adalah 4. Maka ini adalah jumlah subnet. 4 inilah jumlah subnet. Nah, 2 ini adalah hasil dari biner yang diperluas. Oke kan? Nah, berarti akan ada 2 bit biner yang biner 1 yang diperluas. Nah, sehingga kita akan dapat menentukan bahwa prefiknya dari sini. 8 tambah 8 tambah 8, 24, 25, 26. Berarti kita dapat menentukan alokasi IP-nya lah. 18, 10, 0, slash 26. Kita sudah dapat menentukan jumlah subnet. Ada 4 subnet ya. Dengan prefix slash 2, slash 26. Nah, selanjutnya, kita akan mencari rank host ID. Nah, rank host ID adalah rumusnya 2 pangkat H. Ya. Di mana H ini adalah jumlah bit 0 yang didapat. Jumlah bit 0 yang didapat adalah ada 6. Jadi sama dengan 2 pangkat 6 sama dengan 64. Maka rank host ID-nya adalah 64. Atau ya, kita bisa mengurangkan antara ya, netmask yang didapat ya, dari hasil sini dengan 256. Ya, kita bisa dapat netmask-nya. Sini dapat netmask ini sama dengan 255.192. Nah, jumlah ini 255, 255, 255, 18 tambah 64, 192. Nah, rank host ID-nya bisa kita dapat dari 256 ya, dikurang dengan 192 sama dengan 64. Maka rank host ID-nya adalah 64. Dimulai dari hitungannya dimulai dari 0. Jadi 192.168 10.0 slash ya 26 slash 26 ya. Kemudian 64 ya. Kemudian ya 128. Kemudian adalah 192. Nah, kalau kita tambah lagi dengan 24, 256, berarti IP-nya sudah mencapai batas maksimal.
Nah, istilah ini, nah, kita sebut dengan ini adalah untuk subnet ke 0. Ini untuk subnet ke 1. Untuk subnet ke 2. Dan ini untuk subnet ke 3. Ya, berarti ada 4 subnet. Nah, kemudian kita akan alokasikan. Untuk host ini gunakan subnet ke 0. Ya. Kemudian yang ini gunakan subnet 1. Yang di sini gunakan subnet 2. Nah, selanjutnya adalah kita harus menentukan, ya, tentukan IP, tentukan netmask, ya, netmask, net ID, ya, IP pertama, IP terakhir, dan broadcast. Pertama kita akan mengerjakan subnet ke 0, ya. Netmask 126 berarti 255 192. Kemudian ada net ID, ya, 92.168 10.0. Ada IP pertama, ya. Nah, IP pertama rumusnya adalah network ditambah dengan 1. 10.1. Nah, IP terakhir. Nah, IP terakhir adalah broadcast dikurangi 1, maka kita harus tentukan dulu broadcast. Nah, broadcast didapat ada pengurangan dari network sesudahnya. Network selanjutnya. Network selanjutnya adalah 64 subnet ke 1. Ya, maka broadcastnya adalah network ini dikurangi dengan 1, berarti 192.168, ya, 10.63. Maka IP terakhir adalah broadcast dikurangi dengan 1. Oke, berarti 62. Berarti IP valid dari 1 sampai 62. Oke, selanjutnya kita kerjakan subnet ke 1. Nah, netmask sama, ya, 255 192 dan ID, ya. Nah, ID-nya berapa? Ini 64, jadi 192 168 10.64. Kemudian IP pertama. IP pertama berarti 192 168 10 titik. Nah, ini tambah 1 berapa? Berarti 65. Nah, IP last-nya kita tentukan broadcast-nya dulu. Ya, broadcast-nya adalah, nah, lewat selanjutnya adalah 128 dikurangi 1 berarti 127, berarti 192 168 10.127. Berarti ini IP-nya 192 168 10.126 untuk subnet pertama. Kemudian untuk subnet kedua, namanya sama, ya, 55 192 net ID. Nah, net ID-nya adalah subnet kedua berapa? 128 atau broadcast ditambah 1, ya. Nah, lanjutannya 92.168 10.128. IP pertama 192.168 10 titik ditambah 1 dan ID-nya 129. IP last
Blok cache-nya 192.168.10. Nah, ini kurangin yang sampai ketiga ya. Berarti 191. 191. Berarti aplesnya 190. Kita lanjutkan. Subnet ketiga. Ya, mas. 255, 255, 255, titik 192. Ya, net ID 192.168. Ya. 10.192. IP pertama 192.168.193. Ini salah 192 ya. Oke. IP last. Oke, broadcast-nya adalah 64, berarti 256. 256 dikurangin 1, berarti 255. 10 ya. Oke. 192.168, 10.255. Berarti IP terakhirnya 192.168, 10.254. Selesai untuk cara yang seperti ini. Nah, bagaimana selanjutnya? Ya, teman-teman tinggal set aja. Ya, IP pertama set di contoh ini di subnet 0 ya. IP pertama set di router. Ya, IP terakhir set di PC. Itu ya. Nah, ini ya sesuai dengan instruksi lah. Nah, kemudian kita akan coba menggunakan cara yang kedua, tapi ini untuk contoh soal yang lain ya. Nah, kita akan coba untuk mengerjakan. Saya ada soal. Ya, pertamalah 10.10.10. Sorry, 10. Nah, ada soal seperti ini. Nah, nanti saya akan memberikan contoh ya untuk di soal nomor 1 ya. Nah, tugas teman-teman adalah nanti untuk mengerjakan nomor 2 dan nomor 3. Oke. Nah, untuk kasus soal yang seperti ini, maka saya akan coba jawab ya. Pertama, kita akan tentukan terlebih dahulu berapa jumlah subnetnya. Nah, ya. Slash prefixnya slash 12. 8, 9, 10, 11, 12. Nah, seperti ini ya. Prefixnya slash 12, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, kita akan cari jumlah subnet ya. Ya, jumlah subnet adalah 2 pangkat N, berarti 2 pangkat 4. Ya, bit 1, berarti ada 2 pangkat 4 ya. 2 pangkat 4 berarti sama dengan ada 16 subnet. Jumlah host ID. Host ID adalah 2 pangkat H.
sama dengan ini 2 pangkat 20. Nah, ada 2 pangkat 20. Nah, hal seperti ini kan agak rumit ya bila kita menentukan rank menggunakan rank ID. Maka ada cara yang lebih mudah adalah dengan menentukan hal seperti ini. Kita harus tentukan pertama adalah tentukan netmask dulu. Tentukan netmask. Nah, dari sini kita dapat netmasknya adalah 255, 255, sorry, 255. Kita coba cari ya. Oke, kalkulator. Kalkulator. Ya. Nah, kita bisa cek ini 128 ditambah 64 tambah 32 ditambah 8 adalah ya 232 ya. Oh, sorry, salah. Salah. 128 tambah 64 ditambah 16. Oh, sorry. Tambah 32 ya. Tambah 16. Ada 240. Berarti 240.0.0. Nah. Kemudian ya ada net mask full ya. Sebenarnya ada. Nah. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah net mask full kurangkan dengan net mask dari soal berapa kira-kira 255 dikurangi dengan 255 di 240 0 titik 0. Nah, teman-teman kurangi berarti dapatnya 0 titik 0. Oh, sorry. Ini dapat 15 ya. Titik 255 titik 255. Nah, selanjutnya jumlahkan net ID dengan hasil pengurangan. Nah, ini pengurangan ya. Saya buat sini bagian A, B, C. Pengurangan bagian C. Bagian C. Berarti soalnya ada berapa tadi? 10, net ID-nya 10. 10.0.0.0. Jumlahkan dengan 0.15 ya, 15. Kemudian 255.2 kita rapikan ya. Nah, kira-kira gini. Nah, berarti hasilnya 10.15.255.255. Nah, dari sini kita bisa menentukan IP pertama, IP terakhir. Nah, pertama adalah untuk bagian ini, IP pertama. IP pertama rumusnya adalah network ditambah dengan 1, berarti 10.0.0.1. IP terakhir adalah broadcast dikurangi dengan 1. Nah, mana broadcast ini?
bagian broadcast ini namanya broadcast. Oke ya. Nah, broadcast dikurangi 1 berapa? Berarti 10.15.255.254. Nah, broadcastnya adalah 10.15.255.255. Nah, berarti kita sudah menyelesaikan untuk subnet ke 0. Nah, selanjutnya adalah kita akan menyelesaikan subnet ke 1. Nah, berapa IP pertama? Oke ya. Kita hapus dulu. Oke. Nah, subnet ke 1 kita tentukan network baru. Nah, network baru ini berapa? Network baru adalah broadcast ditambah dengan 1. Broadcast tambah 1 berarti ini habis jadi 6. 16 berarti 10.16. Ya, 16.0.0. Slash 12. Ya, ini nyawanya habis 255. Ya. Naik 1 255 habis naik 1 jadi 16. Nah, sekarang barang soal IP pertama. Tambahkan 16.0.1. Oke, kita ini dulu. Nah, ini yang baru. Nah, kemudian jumlahkan dengan hasil ini. Kita jumlahkan lagi. Oke ya. Nah, kita jumlahkan. Tambah di 10.31 ya. Titik 255 titik 25. Nah, ini juga jadi broadcast. Nah, berarti kita bisa menentukan IP pertama ya. IP pertama adalah network ditambah dengan 11 10.16 1. IP terakhir ya, broadcast yang 1 berarti 10.31.255.254. Broadcast 31.255.255. Oke. Itu ya, sangat gampang sekali ya. Tadi kita sudah buat netmask-nya ya. Ya, netmask keseluruhan ini ya. 255 240 ya, kita tambahkan saja di sini. Ya. Ini juga sama. Oke. Nah, tadi ada 16. Ya, ada 16 subnet, maka sebanyak 16 sampai subnet ke 0 sampai sampai ke 15 sesuai dengan kebutuhan. Oke. Nah, apakah cara yang ini bisa dipakai untuk cara yang kelas C? Bisa. Teman-teman bisa cobakan ya cara yang kedua untuk mengerjakan cara yang
pertama, ataupun cara pertama untuk mengerjakan cara yang ya, cara pertama ini untuk mengerjakan ya cara soal yang ini. Oke, teman-teman silakan kerjakan yang nomor 2 dan nomor 3. Mungkin demikian ya, penjelasan sedikit mengenai submitting. Mudah-mudahan ibunya bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.